Jika kamu memenangkan pertandingan, keinginanmu menjadi seorang prajurit Hastinapura pasti akan terwujud. Pertandingan nanti, apakah harus aku hentikan? Jika karena yang menang, tentu aku tidak bisa memanfaatkan keahliannya untuk tujuanku menghancurkan Drupada. Karena adalah sahabatku, Ayahanda. Karena dia seorang sudra, dia tidak bisa mengikuti pertandingan ini. Aku akan mengangkatnya menjadi kesatria, Ayahanda. Aku mohon, Ayahanda, sekarang juga angkatlah sahabatku Karna menjadi adipati Awangi. Dengan disaksikan langit dan bumi, serta para sesepuh Hastinapura, Prabu Destarastra mengangkat Basukarna menjadi adipati Awangga. Terimalah sembah sujudku ini. Putraku, kau sekarang seorang bangsawan yang harus kami hormati. Jika aku seorang bangsawan, maka Romo dan Bo juga bangsawan. Berbahagialah kalian. Nanda Yudhistira. Hamba wa Prabu. Lanjutkan tugasmu memimpin pertandingan itu hingga selesai. Aku berharap pertandingan bisa berjalan dengan adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Sendika dawuh, Wak Prabu. Mohon ampun, Kang Mas Prabu. Apa nanti Kang Mas Prabu akan menghadiri pertandingan? Tidak, Dimas. Maharesi, aku serahkan jalannya pertandingan. Raden Arjuna dan Adipati Karna, silakan untuk memulai pertandingan. Romo, Mbok, mohon restu. Bertandinglah, Nak. Kami merestuimu. Dimas, apapun yang terjadi, Kang Mas akan tetap bangga padamu. Terima kasih, Kang Mas. Raden, izinkan aku yang memulai lebih dahulu dari Raden. Silakan, Adipati Karna. Raden Yudhistira, izinkan saya mengawali memanah. Silakan, Adipati Karna. Kang Mas Prabu, pertandingan sudah berjalan. Adipati Karna mendapatkan giliran yang pertama. Dan anak panahnya tepat menancap pada titik sasaran dengan sempurna. Apa mungkin Raden Arjuna mampu membelah anak panah milik Adipati Karna? Kendari,
sifat Raden Arjuna tidak seperti sifat putra kita. Andaikan anak panah Raden Arjuna juga tepat sasaran, tidak mungkin anak panah Raden Arjuna akan menggeser anak panah Adipati Karna. Maksud Kanda? Kanda melihat Arjuna sangat menghargai pemimpin terdahulu. Menang tanpa ngasorake, sesama pemenang tidak akan saling menjatuhkan. Silakan, Raden Arjuna. Yang Bisma, Resi Dorna, aku mohon petunjuk. Kedua-duanya sama-sama sempurna. Pertandingan harus ditingkatkan sesuai dengan kesepakatan kita. Siapkan 3 nyala api. Sendiko Dau Eyang. Prajurit, siapkan 3 nyala api. Sindiko Dau, Raden. Kang Mas, Raden Arjuna ternyata mampu memanah dengan sempurna. Apakah Raden Arjuna tetap menggunakan jurus luncur sabit, Dimas? Benar, Kang Mas. Mereka akan tanding ulang dengan babak tambahan yang harus memisahkan 3 nyala api. Raden Arjuna dan Adipati Karna, di hadapan kalian terdapat 3 nyala api. Apabila di antara kalian sanggup membidik dan menjadikannya 6 nyala api dengan 1 mata anak panah, maka ialah yang akan keluar menjadi pemenang. Raden Arjuna, silakan memulai terlebih dahulu. Silakan, Adipati Karna. Eyang Bisma, Resi Dorna, mereka telah melakukan tanding panah dengan sempurna. Mohon Eyang Bisma dan Resi Dorna merestui tanding kanuragan. Laksanakan, cucuku. Sendiko Dau, Eyang. Saudara-saudaraku, adu tanding akan dilanjutkan dengan tanding kanuragan. Apa? Mereka akan bertarung kanuragan? Benar, Kang Mas Prabu. Jangan. Jangan sampai itu terjadi. Dimas, cepat cegah mereka. Apa yang harus dicemaskan, Kanda? Pertandingan harus segera diakhiri dengan salah satu kesatria yang menjadi pemenang. Tidak, Dinda. Mereka bisa saling melukai. Bahkan saling membunuh. Jika memang harus ada yang terluka, para kesatria tentu tidak pernah takut pada kematian, Kanda. Tidak. Ini tidak boleh terjadi.
Dimas Widura. Cepat cegah mereka. Kang Mas Prabu, apa yang Kang Mas khawatirkan tentunya sudah dipikirkan oleh Maharesi Bisma. Apa maksudmu, Dimas? Pertarungan tangan kosong tidak perlu menjatuhkan lawan. Siapa yang lebih dahulu berhasil memukul lawan, dialah pemenang. Pertarungan macam apa ini? Kalau hanya satu pukulan saja, sangat mudah bagi Adipati Karna. Adik, jaga sikap kalian. Dengarkan yang Bisma bicara. Baik, Kang Mas. Mohon maaf, Maharesi Bisma. Mengapa pemenangnya hanya ditentukan dari siapa yang terlebih dahulu berhasil memukul? Mengapa bukan siapa yang berhasil menjatuhkan lawan, Maharesi? Tidak akan ada yang jatuh, sebab kekuatan keduanya berimbang. Pertandingan harus segera diakhiri, agar tidak berlarut-larut. Aku setuju dengan aturan main yang ditentukan oleh Maharesi Bisma. Lanjutkan tugasmu. Sendiko dawuh, Eyang. Raden Arjuna, Adipati Karna, kalian sudah mendengar keputusan. Sekarang bersiap. Kang Mas, pertarungan tangan kosong mereka benar-benar setara. Tidak mungkin. Pasti ada yang lebih unggul. Aku yakin Adipati Karna yang akan memenangkan pertandingan. Dimas, apakah waktunya masih lama? Tidak, Kang Mas. Matahari sudah semakin rendah. Suara di dalam. Jangan-jangan mereka akan mengajakku kembali ke istana. Tidak, aku belum mau pulang sebelum aku dekat dengan Raden Permadi. Doro Putri, Doro, kami tahu Doro ada di sini. Kembalilah Doro. Doro Subadra, Kang Mas Doro, Gusti Prabu Baladewa akan mengerahkan prajurit jika Doro tidak mau pulang. Subadra, akhirnya aku bisa bertemu denganmu di sini. Prajurit, kalian tunggu di sini. Maaf, Raden. Kami tidak bisa membiarkan Raden pergi sendirian. Siapa yang memberikan perintah seperti itu? Ayahanda, Raden. Gusti Prabu Salia. Aku hanya ingin bertemu dengan temanku. Silakan, Raden.
Subadra. Burisrawa, aku sudah katakan padamu, aku tidak mau dekat denganmu. Tidak, Subadra. Aku ingin hubungan pertemanan kita lebih dekat. Tidak. Pae, lihat. Ayo, Bue. Ayo. Dora Putri. Dora Putri. Lebih baik aku manfaatkan mereka untuk mengusir Burisrawa. Dora Putri. Doro. Abdi Dalam. Bomban. Usir dia dari hadapanku. Aku tahu kalian abdi dalam. Tapi tolong, jangan ganggu urusanku. Maaf, Raden. Sebaiknya Raden pergi. Sebelum kami memaksa. Berani sekali kalian bicara seperti itu! Maafkan aku, Bomba, abdi dalam. Rupanya mereka bukan orang sembarangan. Pak E, Gusti Putri sudah tidak ada. Siap. Rupanya Subadra menggunakan kesempatan ini untuk lari lagi dariku. Aku tidak akan menyerah. Subadra, akulah calon suamimu. Ayo, Bu E, kita cari. Keponakan-keponakanku, habisi dia! Tidak ada gunanya dia menang kalau hanya untuk mengacaukan Hastinapura. Habisi dia, keponakanku! Ibu melihat Kang Masmu Arjuna dikeroyok di arena. Kanjeng Ibu, apakah Kanjeng Ibu melihat kabar yang sesungguhnya? Tidak. Tidak. Ibu hanya memikirkan Kang Masmu Arjuna. Kanjeng Ibu, kejadian yang Kanjeng Ibu pikirkan tentu tidak mungkin terjadi. Eyang Bisma pasti akan marah. Juga Kang Mas Bima akan melerai. Terima kasih, Ger. Kamu telah menyadarkan Ibu. Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka, Arjuna. We'll be right back.
pertandingan ini. Beri dia satu pukulan saja. Sementara lagi pertandingan akan berakhir. Sulit bagiku untuk membongkar pertahanan Raden Arjuna. Tapi bagaimanapun juga, aku harus menyaksikan pertandingan ini. Ilmunya sangat mumpuni. Matahari hampir tergelam. Aku harus bisa bertahan. Doro! Ayo sekarang! Matahari sudah mau tidur! Maafkan aku, Paman. Pertandingan tidak harus menang. Seimbang sudah cukup bagi. Dimas, apa yang Dimas rasakan? Tamas akan selalu mendukung keputusan Dimas. Matahari sudah terbenam. Hentikan! Raden Arjuna, Adipati Karna, sesuai peraturan, adu tanding tidak dapat dilanjutkan karena matahari sudah terbenam. Raden Yudhistira, cepat lanjutkan pertandingan sampai ditentukan siapa pemenangnya? Sangkuni, bukan kamu yang memutuskan, tapi Nanda Prabu Destarasta. Keputusannya adalah titah yang harus kita taati. Cucu, kita menghadap Nanda Prabu sekarang. Seniku dawuh ya. Ayahanda bangga sekali melihat ilmu kanuraganmu semakin hari semakin berkembang. Salam hormatku untuk Ayahanda Prabu. Ayahanda terlalu memuji. Ilmu kanuraganku masih biasa saja. Bagi seorang gadis sepertimu itu sudah cukup lumayan. Setidaknya untuk menjaga diri, bukan begitu? Sekarang istirahatlah. Baik, Ayahanda Prabu. Ampun, Prabu.
hamba datang untuk melapor. Telik Sandi, kabar apa yang kamu bawa dari Hastinapura? Hamba hanya ingin melaporkan tentang pertandingan panah itu, Gusti Prabu. Lalu, siapa yang memenangi pertandingan itu? Pertandingan itu berakhir dengan hasil imbang, Gusti Prabu. Berarti ada seorang kesatria yang berhasil menandingi kehebatan Arjuna. Benar, Gusti Prabu. Namanya Karna. Karna? Siapa dia? Maaf, Gusti Prabu. Hamba masih belum tahu. Sekarang kamu cari tahu siapa kesatria bernama Karna itu. Sendiko dawuh, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Pertandingan seharusnya sudah selesai dari kemarin. Mengapa masih belum juga ada kabar? Mohon ampun Kanjeng Ibu. Prajurit yang dikirim ke Hastinapura juga belum datang. Bersabarlah Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, keselamatan Kang Mas Yudhistira, Kang Mas Bima, dan Kang Mas Arjuna akan terjamin di Hastinapura. Kanjeng Ibu, sebaiknya Kanjeng Ibu beristirahatlah dulu. Baiklah. Tinggalkan Ibu sendiri di sini. Dewata Agung, lindungilah putra-putraku. Bukankah Karna sekarang sudah menjadi seorang kesatria? Bukan soal kesatria, Pancasbun. Tapi, mana mungkin aku menerima murid yang juga adik seperguruanku sendiri. Adik seperguruan? Apa maksud Resi? Adipati Karna, apa yang kamu lakukan sangat mempermalukan kami. Iya, itu benar. Dasar orang sudah, tetap saja sudah. Maaf Raden, sekarang aku bukan sudah. Jadi tolong, jangan berbicara sesuka hatimu. Adipati Karna, aku bisa saja mengembalikan menjadi saudara kembali. Silakan. Aku tidak akan menyesal. Karena aku memang tidak pernah meminta. Sahabat, maafkan adik-adik karena mereka tidak bisa menahan diri. Kang Mas, apa maksud Kang Mas? Bukankah dia sudah mempermalukan kita, Kang Mas? Dimas, dalam pertandingan ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Apapun yang dilakukan Karna itu sudah benar. Apa aku tidak salah dengar, Kang Mas? Dia tidak sungguh-sungguh melawan Arjuna, Kang Mas. Raden, jika aku tidak menahan diri, sedangkan matahari sudah terbenam, maka aku telah mempermalukan kalian dengan sebuah kecurangan. Benar! Itu benar sekali, sahabatku. Aku sangat bangga padamu.
Sekarang istirahatlah. Pulihkan seluruh kekuatanmu. Sambil kita menunggu keputusan dari Ayahanda Prabu. Terima kasih, Raden. Maafkan aku, Kang Mas. Aku tidak mampu memenuhi harapan Kang Mas. Tidak, Dimas. Kang Mas tidak kecewa. Dimas sudah menunjukkan perjuangan yang sangat luar biasa. Dan bagi Kang Mas, Dimas Arjuna lah pemenang pertandingan itu. Tidak, Kang Mas. Karenalah pemenang yang sesungguhnya. Dia seorang satria yang sejati. Dimas. Kilura. Doro, pemenang sejati bukanlah orang-orang yang mampu mempecundangi lawan-lawannya. Tapi pemenang sejati adalah orang-orang yang mampu mengakui kehebatan musuh-musuhnya. Doro, Dikjoyo tanpa aji, ngeluru tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki. Doro, jadi pemenang tanpa harus mengalahkan. Terima kasih, Kilura. Mohon ampun, Raka Prabu. Menurut pendapatku, pertandingan ini harus segera dilanjutkan kembali agar kita bisa menentukan siapa yang layak menjadi pemenangnya, Raka Prabu. Mohon ampun, Kang Mas Prabu. Saya rasa sampai kapanpun tidak akan ada yang keluar sebagai pemenang. Patih Widura, pasti ada, Patih, pasti ada. Tidak ada satupun di dunia ini yang sama atau serupa, Patih. Yang satu pasti akan lebih unggul daripada yang lainnya, Patih. Bagaimana menurut Maharsi? Saya sependapat dengan Patih Widura. Apa pendapat Resi Durna? Mohon ampun, Gusti Prabu. Jika tujuan pertandingan ini untuk mencari murid utama Sokalima, maka pertandingan ini sudah selesai. Arjuna lah murid utama itu, Gusti Prabu. Lalu bagaimana dengan Karna? Jika Adipati Karna yang memenangi pertandingan ini, perguruan Sokalima tidak layak menerimanya sebagai murid, Gusti Prabu. Mohon ampun, Resi. Bukankah Karna sekarang sudah menjadi seorang kesatria? Bukan soal kesatria, Pantiskun. Tapi, mana mungkin aku menerima murid yang juga adik seperguruanku sendiri. Adik seperguruan? Apa maksud Resi? Gusti Prabu, Karna adalah murid begawan Parasurama, sebagaimana hamba dan juga Maharsi Bisma. Kami juga
murid begawan para Kurama, Gusti. Benar. Menurut saya, pertandingan sudah selesai. Arjuna menjadi murid utama Sokalima. Dan karena pantas mendapat anugerah sebagai kesatria. Terima kasih, Maharsi. Kedua kesatria itu memang pantas menjadi pemenang. Dan berhak atas anugerah dariku. Aku putuskan pertandingan ini diakhiri. Sendika Dawuh, Raka Prabu. Ikutlah bersamaku, Cahyo. Selamat datang di Mandura Raja Gusti Prabu Salya dan Raden Burisrawa. Mohon maaf jika penyambutan kami kurang berkenan di hati Gusti Prabu. Terima kasih Prabu Basudewa. Kami sangat tersanjung atas penyambutan ini. Ada kabar apakah gerangan sehingga Gusti Prabu berkenan berkunjung ke istana kami? Selain menyambung persahabatan, tujuan kami kesini adalah ingin melamar putri Gusti yang bernama Dewi Subadra untuk Ananda, Raden Burisrawa. Kami sangat tersanjung dengan maksud dan tujuan Gusti Prabu beserta putra. Tetapi sebagai orang tua yang bijak, tentunya semua ini aku serahkan kepada putriku sendiri. Aku mengerti. Memang begitulah adat istiadat kita. Abdi dalam. Perintahkan kepada Mbok Mbak untuk membawa putriku, Dewi Subadra, kemari. Sendika Dawuh, Gusti Prabu Sudewa. Putriku, ayahanda ingin mendengar dengan jujur. Apakah putriku bersedia menerima lamaran Raden Burisrawa untuk menjadi istrinya? Bagaimana putriku? Katakanlah, agar hati kami tenang. Apapun yang menjadi keputusan Ananda, kami akan menerimanya dengan senang hati. Mohon maaf, Gusti Prabu. Hamba tidak bersedia.
Subhadra, jangan bersikap seperti itu kepadaku. Aku sangat mencintaimu, Cahayu. Sampai kapanpun, aku akan terus mengejarmu hingga kamu menjadi istriku. Boris Rawa, aku sangat menghargai pernyataanmu. Tapi itu bukan untuk diriku. Cinta bukan sesuatu yang bisa dibeli. Apalagi dipaksa. Pergilah. Atau aku akan berteriak untuk mengusirmu. Yang bisa menolong adalah saudaramu, tapi mereka jauh di Mandura. Sedangkan ilmu abdi dalammu hanya sekedar ilmu pemanasan bagiku. Tolong! Tolong! Tidak ada yang datang. Jangan-jangan benar. Abdi dalam dan membantuku sudah terkapar. Sama aku, Cahayu. Bu E, aku mulai curiga dengan Boris Rawa. Pergi begitu saja tanpa menghiraukan kehadiran kita. Jangan-jangan dia mendekati Doro kita. Pak E, ilmu yang Pak E pakai tadi, bukankah sudah membuat dia tidak menggoda Doro Putri? Tidak, Bu E. Boris Rawa sangat pandai menggunakan senjata tajam. Tapi, kenapa dia tidak menggunakannya? Pak E benar. Ayahanda Boris Rawa, Prabu Salya, sangat mumpuni dalam bermain pedang. Tentunya beliau sudah mewariskan ilmu pedang pada Boris Rawa. Ayo Pak E, kita selamatkan Doro Putri. Permadi! Permadi, di mana kamu? Tolong aku, Permadi! Permadi! Rara Ibu. Baru saja aku dengar Doro kita membicarakan Roro Ireng. Jangan-jangan minta diantar. Kayaknya gitu, Gong. Lah, bisa jadi tuh. Jadi bisa. Biar enggak gosong koyok tempe wae. Ayo, ayo. Doro, anu Doro. Doro tadi nyebut-nyebut nama Roro Ireng. Apa Ndoro lagi kangen sama Roro Ireng? Bukan begitu. Begini Ndoro, apakah Ndoro ingin diantar menemui Roro Ireng? Ndoro? 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 Eh, jalan. Kalian itu apa enggak tahu? Kalau Ndoro sedang diem gini, berarti dia sedang semedi. Ngawur. Siang-siang kok semedi. Maksudku itu Ndoro topo bisu. Oh, topo bisu, Gong. Eh, mundur, mundur. Biar aku yang ngomong. Pergilah. Sebelum aku menggunakan kesaktianku untuk mengusirmu. Subhadra,
Aku tidak mengecilkan ilmu yang kamu miliki. Sudahlah. Mari kita cari persamaan dalam hidup. Roro Iren dalam bahaya. Aku harus membantunya. Eyang, sebaiknya kembalilah beragama. Biar Eyang yang menghadapinya. Terima kasih, Eyang. Guris Rawa, kamu benar-benar tidak bisa diberitahu. Tidak mungkin dia memiliki aji badai alunan padi. Subadra, dari mana kamu menguasai aji alunan padi? Ajian ini, aku hanya menggunakannya sebagian. Jadi lebih baik kamu pergi sebelum aku menggunakan kekuatanku yang lebih besar. Aji alunan padi. Sebenarnya perasaan halus yang menggetarkan jiwa. Semakin ilmu berisi, semakin berharga. Padi bisa menjadi tragedi bila tidak ada di bumi. Karenanya, alunan padi tidak ubahnya mengiringi hidup hingga mati. Subadra, ajian yang baru kau gunakan tidak akan membuatku mundur dari harapanku untuk memiliki hatimu. Aku akan tetap memaksamu untuk menjadi istriku. Monggo, Doro. Aku anakmu. Bagaimana? Ampun anak-anakku, Doro. Oh, iya, iya. Tak ampun nih, tak ampun nih. Monggo, Doro. Tampaknya ada orang lain di sekitar sini yang membantu Subadra. Aku harus mengusirnya. Siapa kau? Keluarlah! Kenapa kau mencampuri urusanku? Pak E, ternyata benar. Doro Putri sedang dalam bahaya. Ayo kita usir. Ayo, Pak E. Doro Putri, biar aku saja menghadapi Buri Serawa. Bu E, tolong jaga Doro Putri. Iya, Pak E. Celaka. Aku harus berhadapan dengan dua musuh. Yang satu terlihat, dan yang satu tidak terlihat. Sebaiknya aku hentikan niat pemuda ini. Kalau tidak, dia tetap pada pendiriannya. Aku tidak mungkin berhadapan dengan mereka dalam keadaanku yang seperti ini. Udah. Sampai kapan kita bisu-bisu terus? Sekarang kita bareng-bareng manggil Romo. Ayo! Romo! Iya. Mau. Doro Harjo tak jak ngomong, diem terus, mau. Kayak patung. Sampai kapan Doro itu jadi patung, mau? Bang. Kok malah bisa, mau?
Sampean ini aduh. Doromu itu lagi meraga Sukmo. Mana enggak? Sukmomu mau masuk raganya. Doro. Monggo Doro. Aku anakmu. Ampun anak-anakku, Doro. Oh iya, iya, tak ampun nih, tak ampun nih. Monggo, Doro. Sebenarnya ada apa, Doro? Yang membuat jasad Doro ditinggalkan, loh? Begini, Kilura. Sebenarnya, aku ingin menolong Roro Ireng yang sedang dalam bahaya. Tapi yang biasa datang, dan beliau menyuruhku untuk kembali ke ragaku. Aku... Ya. Doro. Eyang Wabioso begitu dekat dengan kalian Pandawa Lima. Huh? Eyangmu itu sangat mengkhawatirkan karena jasad sampean Doro berada pada tempat yang bukan semestinya. Pak, istana mah kok bukan pada tempatnya itu loh. Memang kuburan. Begini, Lek. Di tempat ini banyak kesaktian-kesaktian yang mencari wadak. Apa, Gong? Wadak itu apa, Gong? Penampungan, Lek. Penampungan. Ya. Eyangmu itu, Doro, sangat mengkhawatirkan pada keselamatan Doro. Wahai satria, sudikah hati ini kau jaga agar tiada Pangeran, karena engkau telah menyelamatkan aku. Raden, bolehkah aku tahu nama Raden? Namaku Permadi. Terima kasih, Raden Permadi. Siapa nama Nisana? Roro Ira. Ini, mungkin kamu membutuhkan kembali. Terima kasih, Raden Permadi. Ya, Doro. Kalau begitu, saya mau pamit, Doro. Dimas Arjuna. Dan paman sekalian. Iya, Doro. Mari kita segera berkemas. Kita kembali ke Pangombak. Kita kembali ke hutan. Mari. Kita mohon izin kepada Wak Ram. Mari. Dinda. Aku hanya ingin mereka hidup rukun. Tidak bermusuhan satu sama lain. Itu tidak mungkin, Kanda. Mereka akan terus bermusuhan. Atas dasar apa mereka bermusuhan? Pertandingan itu berakhir imbang.
tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dinda, aku akan tetap meminta mereka kembali ke Astinapura dengan cara apapun. Kanda, mereka pergi atas kemauan mereka sendiri. Dan kalau memang itu terjadi, berarti Kunti sudah tidak memiliki rasa malu menjilat ludahnya sendiri. Tidak biasanya para Kurawa begitu bersemangat untuk berlatih. Aku harus melihat keadaan mereka. Tolong sampaikan kalau aku tidak mengizinkan putra-putraku untuk mengikuti kehendaknya. Jika suatu kerajaan melatih para prajuritnya gelar perang, mereka tengah merencanakan sesuatu. Cari tahu kerajaan mana yang akan mereka serang.